Hai guys, jadi hari ini saya akan membuat roti goreng terinspirasi dari Laura. Jadi bahan-bahannya sangat sederhana. Dan cara membuatnya, pertama, pecahkan 2 telur. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Kemudian tambahkan bawang cabai secukupnya juga sesuai selera. Kemudian sedikit ladaku. Ya, judulnya gitu. Kemudian kocok biar tercampur dengan merata. Lalu potong rotinya menjadi 8 bagian karena rotinya itu ada 2. Oke. Masukkan rotinya ke dalam telur yang tadi. Semuanya. Ya, semuanya. Lalu baluri rotinya dengan telur yang tadi kau kocok. Aduk-aduk terus sampai merata. Setelah ini, gorenglah. Nyalakan kompor. Pastikan minyaknya panas agar saat menggorengnya bisa cepat matang. Hehehe. Masukkan satu persatu. Jangan lupa dibalik ya, ntar gosong. Sorry guys, backgroundnya nggak sebagus. Oh my god, ada suara anjing. Lalu tiriskan kalau udah matang ya. Oke, udah siap. Tinggal dimakan. Jangan lupa ditambahkan saus, sambal pedas biar mantap. Terus, maafkan kakiku yang sangat buluk. Hahaha. Siap. Roti gorengnya siap untuk dihidangkan.